Pasar murah Ramadan di Kota Malang, Jawa Timur diserbu warga. Warga Kota Malang rela berdesak-desakan untuk mendapatkan baju bekas dengan harga murah karena harga baju baru semakin mahal dan tidak mampu dibeli bagi sebagian kalangan. Puluhan warga Kota Malang, Jawa Timur ini berdesakan untuk membeli baju bekas yang ditawarkan dalam pasar murah Ramadan di halaman Stadion Gajayana Malang. Mereka saling berebut untuk mendapatkan baju bekas dengan harga Rp1.000 hingga Rp25.000. Ini berapa? Meskipun bekas, namun warga mengaku senang karena keberadaan pasar murah ini membantu beban mereka, khususnya mendapatkan pakaian baru untuk lebaran. Namun pemerintah seharusnya menyediakan pakaian dengan harga yang murah agar warga tetap nyaman saat berlebaran dan tidak mengandalkan baju bekas untuk menjaga penampilannya.